Iya, tuh kan. Setiap orang memiliki intelijensi mereka sendiri-sendiri. Sesaat lagi saya akan bereksperimen menggunakan emotional intelligence dan subliminal suggestion bersama bintang tamu saya, Iris Bella. Ikuti saya. Iris, kesibukannya selain syuting ada apa lagi? Untuk sementara ini sih karena baru graduate dari SMA juga, jadi masih syuting dulu sih. Tapi kalau nanti kuliah mau ambil apa? Itu masih bingung, masih labil ya. Masih labil? Masa nggak ada gambaran? Psikologi, seni, bisnis. Baca buku nggak? Baca. Memang. Digital atau buku beneran? Buku beneran. Dari siapa sih suka baca buku? Mungkin dari dulu waktu sekolah memang grup sahabat-sahabat aku, kita semuanya suka hobi baca buku. Dan dulu waktu di sekolah aku, dulu kita punya kayak book club, segala macam kayak gitu. Saya mau coba sebuah eksperimen menggunakan buku. Bukan satu, mungkin ribuan buku. Ikuti saya. Perpustakaan. Kira-kira di tempat ini ada berapa buku? Approximately kira-kira aja. Ribuan ya pastinya. Kalau bukunya ada ribuan, otomatis ada berapa kata? Banyak sekali. A lot. Kalau Iris suka baca buku tentang psikologi, sebetulnya saya juga suka baca buku. Oke. Okay. Dan ada di salah satu rak di lantai ini. Mm-hmm. Tugas saya adalah mengarahkan Iris untuk menemukan buku saya. Buku saya somewhere di rak yang ada di lantai ini. Siap ya? Ini starting point-nya. Oke. Okay. Okay. Dari sini ada 4 arah. Kita harus kemana? Ke depan. Oke. Okay. Nanti saat tiba di pecahan jalan di rak, berhenti. Mm-hmm. Nah, sekarang jalannya pecah jadi 2. Ke kiri dan ke kanan. Ke kiri. Ke kiri. Sini ya. Mas Romi, dan aku diajak ke perpustakaan ini yang bentuknya itu seperti labirin ya. Dan aku disuruh pilih buku yang buku favoritnya Mas Romi. Menurut Iris, buku favorit saya ada di kanan, di kiri, atau kita lurus? Ke kanan. Silakan Iris. Kita stop di sini. Kita ke kiri atau kanan? Kemana? Kiri. Sekarang jalannya pecah lagi menjadi 2. Kita ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ke kiri? Yakin? Buku saya ada di situ, bukan di sana. Oke, silakan. Pecah lagi jalannya. Kita ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Ya. Oke, Iris, kita stop di sini. Di sini ada banyak buku. Ada buku marketing, ada buku evaluasi di sini. Ada buku-buku lainnya juga yang di zona sini. Kira-kira buku mana yang saya pikirkan sekarang? Kira-kira buku mana yang saya pikirkan sekarang? Diam-diam.
ini kayaknya bukunya yang pas deh. Dan gak mikir-mikir lagi, udah aku langsung pilih buku itu. Entah kenapa. Coba dibalik ada berapa ratus halaman? 300? 52. 52. Kenapa saya 300? Karena saya baca bukunya. Memang itu buku yang saya pikirkan. Kamu ini kan? Bukunya. Bayangin scene di sini. Ciptain sebuah scene atau sebuah layar di sini. Di layar itu kamu fokuskan sebuah image. Nah, biarin image-nya itu masuk ke pikiran kamu. Ada 360 lebih halaman. Sebutin halaman. 84. Iya. Yakin? Iya. Bukan 48? Enggak. 84. Mm-mm. Oke. Kan banyak kata kan satu halaman. Kira-kira kata apa? Object. Free choice? Banyak kata? Buka halaman 84. Ada satu kata yang saya lingkarin. Tunjukin kamera. Kok bisa sih? Itu sama sekali gak ada. Aku pikir aku sendiri yang milih 84. Dan katanya objek itu sama sekali aku pikir that's my choice gitu. Bagaimana Iris Bella dapat menebak buku apa yang saya pikirkan? Sebetulnya di saat Iris Bella mencari dan menebak buku apa yang saya pikirkan di antara ratusan buku di perpustakaan itu, secara tidak langsung saya membantu Iris Bella dengan menanamkan informasi tersebut ke dalam pikirannya. Perhatikan replay berikut ini. Itu kenapa Iris Bella dapat menemukan buku apa yang saya pikirkan. Perhatikan buku yang Anda cari di rak 22, itu kenapa kita berhenti di rak 22. Ini terus dari tadi di sini? Iya, dari tadi di sini. Berbaur dengan ini. Karena di situ pertanyaan, ada di rak mana buku yang saya cari? Buku yang Anda cari ada di rak 22, jawabannya gitu. Enggak, sama sekali enggak. Oke. Okay. Nah, begitu sampai sini, lebih mudah untuk mengarahkan Iris memilih rak buku yang ada di sini. Kenapa? Karena point of view-nya, matanya menuju ke sana. Wow, gila. Iris, terima kasih sudah bereksperimen di Lintas Imaji. Dan untuk Anda yang menyaksikan ini, sebetulnya di sekeliling kita penuh dengan berbagai macam pengaruh dan sugesti. Jika kita tidak berhati-hati, percaya atau tidak, kita tidak memilih apa yang masuk pikiran kita. Tetap menyaksikan Lintas Imaji. Lintas Imaji, one of a kind.